Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafita Dani, mahasiswa Universitas Mercubuana, jurusan Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ide bisnis saya, yaitu NART. NART merupakan bisnis di bidang kreatif berupa jasa vektor wajah. Ini tim dari bisnis saya, yaitu saya sendiri sebagai owner, Maulida Asari sebagai sales, Sarah Nurul Imani sebagai sales, Fitria Rahmadini sebagai administrasi, dan Pak Agus Suprianto sebagai dosen kewirausahaan saya. Problems. Masalah yang ditemukan pada konsumen adalah ketika barang sampai terdapat barang yang pecah setelah dikirim melalui jasa pengiriman. Entah disebabkan karena kurirnya yang kurang waspada saat pengiriman atau keteladanan kami saat pengemasan barang. Jadi masalah yang ingin saya atasi adalah bagaimana caranya meminimalisir risiko barang rusak, pecah, saat pengiriman barang melalui jasa pengiriman, karena produk yang ditawarkan terdapat bahan mudah pecah seperti kaca. Solution. Produk yang ditawarkan adalah vektor wajah plus bingkai foto. Maka solusinya ialah produk harus dilapisi bahan-bahan yang dapat meminimalisir risiko pecah kaca seperti bubble wrap. Target customer, remaja 50%, dewasa 20%, penduduk perkotaan 30%. Market sizing, kategori pump, dalam pemasaran kami memiliki potensi yang ada dalam bisnis kami diasumsikan sebanyak 6.000 konsumen per tahun. Market yang dapat kami tangani, maka jumlah market dalam kategori ini adalah sekitar 3.000 konsumen per tahun. Kategori SAM, market yang sebenarnya dapat dijangkau oleh bisnis kami untuk pelanggan yang siap membeli produk kami, maka jumlah market dalam kategori ini adalah sekitar 2.300 konsumen per tahun. Kategori SOM, market yang dapat kami layani yang selama ini bisa kami capai, maka jumlah market dalam kategori ini adalah sekitar 2.000 per tahun. Ini adalah para pesaing saya. Monetization atau business model, download file. Kami melayani jasa vektor dan mengirimkannya dalam bentuk file soft copy sesuai permintaan pelanggan. Hasil vektor bagus. Dengan hasil vektor yang bagus, hal ini bisa menarik perhatian pelanggan. Menjual vektor dengan bingkai foto. Layanan ini akan jadi sumber terbesar utama kami. Milestones, Februari 2020, mulai mencari ide bisnis kreatif. Maret, mulai membeli bahan-bahan dan bekerja sama dengan agen bubble wrap plastik bingkai foto. April, mulai mempromosikan jasa vektor wajah melalui Instagram dan Facebook. April, mulai menjalankan bisnis dan membuat pesanan. April, dapat keluhan konsumen pertama kali berupa barang rusak setelah sampai di sana. Mei, mulai mencari dan membeli barang yang dapat meminimalisir kerusakan. Mei, mulai berjualan kembali dengan keamanan kemasan untuk konsumen melalui jasa-jasa pengiriman barang. Juni, pendapatan mulai mengalami peningkatan. Funding needs and allocation. Total biaya pertama dibutuhkan Rp215.000. Dialokasikan kertas foto Rp25.000, solasi bening Rp30.000, bingkai foto 6R Rp50.000, bubble wrap Rp75.000, plastik Rp85.900. Marketing and customer acquisition. Metode dan saluran terpenting yang akan digunakan untuk menemukan memenangkan pelanggan. Akuisisi. Saya akan coba mengakuisisi beberapa perusahaan lain untuk memperluas pemasaran saya. Perluasan target pasar, perbanyak iklan, harga terjangkau. Kontak. Alamat Jalan Godau nomor 65, Bekasi 17413. Nomor telepon 0813-1708-5583. Alamat email nart@gmail.com. Websitenya www.nart.com. Sekian presentasi saya tentang ide bisnis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.